بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah zikir berjamaah selepas sholat termasuk bid'ah? Jawabannya, bila dirutinkan, iya. Dan bahkan zikir berjamaahnya menurut pendapat yang kuat itu adalah sesuatu yang gak ada tuntunannya. Bila ada, tentu Nabi SAW sudah mencontohkan. Kita tahu bahwa sholat lima waktunya Nabi itu berjamaah. Dan berjamaahnya bukan satu dua kali, berkali-kali, 10 tahun. Maka seandainya ada riwayat Nabi SAW zikir berjamaah dengan para sahabat, tentu riwayat tersebut sudah sampai kepada kita dengan jalan yang mutawatir, karena yang ikut banyak. Bila tidak ada, ini menunjukkan tidak disyariatkan.